Wow, mantap. Kita ke boxing yang ditunggu-tunggu nih yang rame. Sabian Tama versus Nicholas. Sabian! Candy boy in the place has up in the air. Candy girl in the place has up in the air. Candy boy in the place has up in the air. Find that body turn. Sunan Agung Amorgam. Tadi udah besi itu Kristo Gara. Belum. Versus Kristo Gara. Ini kalian pilih yang mana? Kristo Gara ganteng. Apa wardrobe-nya cepet ya? Enggak, makanya cowoknya salah pilih terus gara-gara cepet. Sunan Agung Amorgam. Bukan nama kerajaan. Tapi aku pilih Sunan ini deh. Kamu siapa? Krista deh, kayaknya lebih kalem. Oke, aku Sunan Agung Amorgam. Oke, kita lihat dulu Instagramnya Sunan Amorgam. Sunan Agung Amorgam. Oh, mana ada tingginya nggak dia? Ada. Nah itu lah. Kok siapa? Ada yang buka baju nggak dia gitu? Ada yang buka baju nggak? Iya, kita lagi cari yang. Ada yang ini nggak? Ada yang kelihatan ketat nggak? Oh. Ada yang mau nonjol nggak? Yang ini kan dia. Wow. Pakai sebelah doang guys. Serem guys. Jadi gara-gara nih, coba. Keren. Sunan ya, Sunan? Iya. Coba aku dukungmu. Aku tadi Bebek Kristo mana? Bebek Kristo. Ya nanti dimasukin biar intinya nih. Gila, pun semua video masukin lumayan. Pusing gitu. Siapa namanya? Kristo Gara. Ihan Jenap. Kristo Gara. Aku juga. Aduh. Jadi kalau yang ganteng kita suka sama terus ya pilihannya. Ya iya tadi dong. Sama apa tuh samaan terus. Kita lihat tadi muka. Enggak, tadi sama aku dibedain satu. Oh, Kristo Gara kayaknya udah pernah juara, cuy. Bukan, kata aku juga apa. Belum tentu. Oke, latihannya kita lihat guys. Ini nih, latihannya. Wow, lincah, say. Cepet banget sih, Beb. Kita kan jomblo gak? Ya, klik deh story-nya. Kata Krista, waduh gue dikepoin dengan Benny. Biasanya generasi ke generasi itu biasanya generasi. Oke, mantap. Emang godaan yang mana? Oke. Juara tadi. Oke, wow, kita ke boxing yang ditunggu-tunggu nih yang rame. Sabian Tama versus Nicholas. Sabian. Nicholas anaknya Pak Hock. Dengar, aku mau preskon di sini. Nih dengar. Nicholas anaknya Pak Hock, Jakarta aja bersih sama bapak kau. Apalagi yang di ring pasti habis sama kau. Tapi beda sama mereka. Tapi kan kalau yang ganteng sama banyak fans. Yang ganteng semua wanita habis. Sikat. Lihat anaknya Pak Hock nih. Coba ujung badannya kayak gitu. Udah bersih kau. Coba tanya apa? Sabian Tama SB. Apa? Jangan jangan ngomong. Ajay. Jadi bukan kita besti SB. Bukain. Kelihatannya,
kelihatan yang gak berkelas tuh kayak gitu. Panas ya, senggol dong. Ngapain panas? Nicholas tuh matanya tuh mirip aku. Sipit-sipit tapi mematikan. Kamu belekan terus. Oke. Ntar tuh lihat satu lagi biar puas. Siapa tuh? Niko yang barusan kurang lama. Aduh, ganteng banget sih, Sabian. Aduh, itu tuh mirip Mang Ayub kalau di kamu. Gue Sabian Rama, gue siap dan ini lirik sih. See you! Bodoh amat, kamu kantin kamu gimana tuh? Siap gua dukung. Gua main. Aduh capek. Yang menang dong, sini duduk dulu minum. Enggak perlu kau itu. Sama-sama. Aduh. Oke, Nicholas Sean nih kita lihat. Nah, ini. Lihat kau ini. Oh, ini. Lihat buka mata kau yang besar tuh. Ini yang panjang dulu nih. Boleh juga yang ini yang enak di peluk. Ya Allah. Mantap tuh. Itu pukulannya kesini. Gimana kalau tewas? Oke. Kita lihat ini yang Halloween Sports Station-nya tuh. Dia lagi itu cek. Ya kemarin aku gak ketemu ya Rizky. Gak tau kita sama siapa ya kemarin ya? Yang pas itu deh. Yang pas kita di rumah sakit itu ketemu sama siapa. Oh ada ya. Ini Nicholasian. Matanya mirip Benny. Iya mirip ya Benny. Tapi dia mah gak belekan. Orang belekan Benny. Coba tidur belekan dong. Nah orang kamu beleknya hijau. Nggak aja lu. Kata-kata yang harus dipegang. Menurut saya bukan cowok. Gak usah banyak batot. Langsung aja. Go. Mantap guys. Lihat aja kamu. Oke. 1 juta. Oke. Panas ya. Ini kira-kira yang respon 2 kali. Oke. Kata Jenny tadi see you katanya. Gue mau diajak sih. Kawin. Enggak usah ya. Iya, aku udah penuh. VIP. Yuk ngomong. Nenek enggak sabar. Oke. Next. Ini yang kemarin rame. Iya, ada yang baru 1 kali press con, ini 2 kali press con. Ini ada El Rumi versus Vincent Reynaldi. Kalian pilih siapa? El dong. Semua El. Lebih ganteng. Kasihan si Vincent. Jangan ada besti. Kayaknya Jenab tuh kacau siapa lagi. Melihat muka. Ada mulai muka aku liat dompet. Oke, Vincent. Pilih siapa deh? Siapa ya? Winston lah kasih. Iya. Apa-apa. Erumi kita lihat latihan Erumi. Erumi mendingan yang Erumi yang pakai. Ah, mending yang ini dilihatinnya nih, yang ini Vista, yang ini videonya. Keren. Kalian kepoin aja kenapa yang sebelah bisa responnya 2 kali. Nah, latihannya guys, kita lihat. Oh, ini yang samaan kayak kita. Emang gitu dulu ya? Sama sih. Mantap nih. Ya, akhirnya kemarin ketemu Winston di press pertama. Akhirnya gue ngobrol-ngobrol klik. Keren, El. Mantap. Siap naik ring tinju untuk Hollywood Sports Show 2 12 Juni. Mantap El. Oke, sekarang kita Vincent ya. Vincent udah presscon 2 kali sekarang. Berhasil lagi. Vincent Reynaldi. Oke. Okay. Ya gini aja bisa minta maaf. Ini aja nih.
Mana nih? Langsung presiden dua kali ya? Tapi kok biasa ya? Sama bestie yang buat di PP. Jadi kalau di kampung aku yang selalu ngeri si oseng. Juara apa oseng? Teman aku sekolah. Si oseng. Mana ininya? Ya malah pacaran ya. Malah bobot-bobotnya. Gak ada latihannya demi itu. Malah relax. Tapi kan nggak tahu ya nanti ya. Karena kayaknya ini tukang ini deh apa ilmu dak. Oh ilmu dak tenaga dalam. Di mana ya jadi kayak gitu? Bilang. Ya iya bersihin lah itu kamu udah congek. Mau dong mau. Setuju banget. Diam dong di jalan. Bilang. Mau cari dan kemarin kita. Oke kita lihat latihannya. Tapi kayak ada bestie dia tuh nggak latihan. Ada nih ada nih. Aduh, itu bukan tinju. Oh, ini bukan tinju apa ya? MMA, MMA ya. Kalau di kampung itu namanya galungan. Oke, Vincent semangat sama Erumi. Erumi semangat ya. Aduh.